Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngajar di Kota Morowali. Ini cara proses pembuatan legitrol ya, alat beda. Pertama-tama yang kita masukkan ada telur sama gula. Kita kocok sampai ngembang. Setelah ngembang putih kayak gini, kita masukkan butter ya. Butter. Masukkan butter. Lada termasuk tepung. Oke. Kita aduk-aduk, yang penting rata. Setelah rata kita cetak ukuran loyang 30x30. Oke, setelah legitrol sudah dicetak ukuran 30x30, kita oven. Kalau mau ngasih prunes atau kurma ya, itu setengah matang biar nggak tenggelam. Oke, boleh tolong Bu, tolong buka ya. Kita oven dengan suhu api 200. Kita taruh rak bawah dulu. Oke, tutup ya. Suhu 200 kurang lebihnya 15 menit. Sebelum 15 menit setengah matang, kita topping prunes ya atasnya biar nggak tenggelam kalau di topping awal. Oke, setelah setengah matang, legit rollnya di topping prunes ya pemirsa. Setelah 10 menit kita topping prunes tadi, open lagi. Pastikan apinya standar 200 suhunya. Rusak pemandangan itu Steph Lab. Oke, setelah menit ke 15 ya, akhirnya legitrol sudah matang pemirsa. Mantap, sempurna, keren. Yuk, kita taruh lemak sini biar cepat dingin. Oke, semoga bermanfaat. Amin.